siapa yang tidak kenal dengan Raisa. Bakat bernyanyinya yang tidak diragukan lagi selalu ngehit untuk lagu-lagu yang dibawakannya. Raisa lahir di Jakarta pada 6 Juni 1990, dengan nama lengkap Raisa Andriana. Gadis berusia 25 tahun ini merupakan penyanyi sangat populer. Nikita Willy, artis yang sangat populer dan banyak sekali menyabet penghargaan menjadi artis muda bertalenta. Nikita Purnama Willy, atau Nikita Willy, lahir di Jakarta, 29 Juni 1994. Nikita memulai karier di dunia hiburan Indonesia sejak usia 6 tahun, melalui sinetron Bulan Bintang. Prilly Latuconsina adalah artis muda yang ngetop dan populer saat bermain di sinetron GGS. Prilly Latuconsina merupakan dara cantik kelahiran 15 Oktober 1996. Prilly pada awal karirnya sukses menjadi host koki cilik di Trans7, kemudian bergabung dalam sinetron Get Married The Series di tahun 2010. Isyana Saraswati, artis pendatang baru yang sangat populer di Indonesia saat ini, saat membawakan lagu Tetap Dalam Jiwa. Perempuan kelahiran 2 Mei 1993 ini merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu. Gadis asal Bandung ini sendiri merupakan alumni dari dua sekolah seni terkenal di luar negeri, yakni Nanyang Academy of Fine Arts di Singapura dan Royal College of Music di Inggris. Nabila Ratna Ayu Azila, yang bergabung di girls band JKT48. Di usianya yang cukup muda, ia telah mampu menyihir banyak masyarakat dengan keimutan dan kecantikannya. Saat ini Nabila tidak hanya sebagai penyanyi tapi juga sudah bermain di film layar lebar. Natasha Wilona adalah artis Indonesia yang sangat populer karena bermain di sinetron Anak Jalanan. Natasha Wilona lahir di Jakarta pada tahun 1998. Aktingnya yang cukup bagus itu kemudian membuatnya berhasil menyabet penghargaan sebagai aktris pendamping terbaik 2013. Ariel Tatum, artis cantik yang mempunyai body bagus, yang sering sekali mengupload foto seksinya di akun Instagram. Ariel Tatum lahir di Jakarta pada 8 November 1996. Artis muda yang telah dikenal dari banyak sinetron dan film, salah satunya adalah Raja Langit, yang rilis pada 2005. Oci Rosdiana, artis pendatang baru ini memang cepat sekali melejit namanya, karena sinetron yang sudah dibintanginya, di sinetron 7 Manusia Harimau, yang memerankan karakter Pitaloka. Oci Rosdiana yang masih berusia 18 tahun, sudah banyak sekali fans yang ia miliki karena karakter Pitaloka tersebut. Pevita Aileen Pierce adalah salah satu artis muda Indonesia paling cantik, yang lahir pada 6 Oktober 1992. Gadis berusia 24 tahun ini paling dikenal melalui perannya sebagai Angel dalam film Demias, Senandung di Atas Awan. Cassandra Sherely, atau Cassie Lovely, lahir di Jakarta, 15 Maret 2001, adalah aktris dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia mengawali karir sebagai model. Ia berdarah Malang, Inggris, Irlandia dan Perancis. Ia salah seorang anggota grup vokal wanita Lovely.